Seorang ibu di Surabaya tega menganiaya anak kandungnya di luar batas perikemanusiaan. Pelaku tega mencabut, menyiramkan air panas hingga dengan dalih untuk mendidik korban. Sungguh keji, perlakuan ibu berinisial AC 26 tahun terhadap anak kandungnya yang berusia 9 tahun. Dengan tega pelaku menganiaya korban dengan menyiramkan air panas hingga mencabut gigi korban. Penganiayaan tak manusiawi dilakukan pelaku sejak putrinya berusia 7 tahun dengan dalih untuk mendidik. Akibat perlakuan tidak manusiawi ini menimbulkan bekas luka di lidah dan punggung korban. Dinas Sosial Kota Surabaya sempat menjemput paksa korban, namun tak berselang lama pelaku menjemput dan kekerasan pun kembali terulang. Ini sangat keras. Seakan-akan menjadi konsensus, apabila putrinya melakukan kesalahan, maka putrinya diberikan sanksi hukuman. Salah satunya adalah dicatok tangannya yang mana masih ada luka. Sementara pelaku mengaku tindakannya didasari emosi karena korban sulit diatur. Karena kalau makannya lama, 4 jam kalau makan. Kalau dipecah giginya semakin lama tuh ngomongnya gigi tuh. Terus yang disuruh minum air panas biar apa? Karena kemarin dia menantang saya, katanya kalau ditunjukin sisa kubur, itu waktu dia mati. Kalau sekarang nakal sama orang tua, apa-apa. Saat ini korban dirawat di Dinas Sosial Kota Surabaya sambil mendapat pendampingan dan pemulihan psikologi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.